Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, channel Mencari Siput. Saat ini saya masih berada di sungai yang kemarin teman-teman, karena kemarin kita baru mendapatkan 8 siput warna-warni. Dan kali ini kita akan mencari lagi di tepi sungai itu. Di situ teman-teman, ini sungainya, itu sungainya, dan kita ke sini ke tepinya, enggak ke sana ke sungai, dan kita sudah membawa wadah atau tempat untuk berburu atau mencari. Oke teman-teman, kita jangan sia-siakan waktunya, kita cepat, harus cepat, karena siapa cepat siapa dapat. Oke, kita let's go. Ada satu nih teman. Wah, warnanya merah ini. Ini warnanya merah seperti jambu air teman-teman. Wih, cantik sekali warnanya. Wih, cantik warna siputnya, warna merah. Kita cari lagi, kita taruh di wadah teman-teman. Wih, kita jalan lagi. Wow, ada tiga nih, mereka bergerombol teman-teman. Wow, rupanya mereka sedang curhat ini kayaknya nih, atau mereka lagi obrol-ngobrol nih, mau ada rencana acara kemana mungkin. Ini warnanya cantik sekali seperti warna jeruk mandarin teman-teman. Warna orange. Wih, cantik sekali. Ini ada warna pink lagi. Wih, seperti warna sirup nih. Sirup rasa, sirup apa itu ya warna pink itu? Ini ada warna ungu seperti warna terong. Hey! Cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi di tempat lain. Kita geser lagi. Wow, ada lagi teman-teman. Ini mereka juga lagi gerombolan lagi. Lagi bergerombol. Oh, kita ambil aja teman-teman. Warnanya pink. Oh, masih dominasi warna pink ini nih di tepi sungai ini nih. Oh, siputnya warnanya banyak kan pink. Kata Pak Tani, karena saat ini sedang musim kemarau, jadi mereka berubah warnanya menjadi warna pink. Kita taruh teman-teman. Kita taruh di tempatnya. Kita cari lagi. Kita ambil lagi. Wow, warna orange seperti warna jeruk mandarin. Ini warna pink juga. Oke teman-teman, untuk pencarian kali ini saya sudah mendapatkan 6 siput warna-warni. Ini teman-teman, kita sudah ada di wadah. Bisa dihitung teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh bukan, maaf. Iya, ada 7. Kita sudah mendapatkan 7 siput warna-warni yang kita cari di tepian sungai ini. Oke teman-teman, kita sudahi dulu video kali ini, dan kita akan kembali esok hari. Bye-bye.